dan juga kita akan mampir di kantor pemasaran Gazinsula bagaimana kita untuk demo smart home-nya. Oke, kita masuk ya ke dalam. Baik teman-teman, kali ini kita akan demo smart home lock door ya. Jadi bagaimana caranya kita untuk buka dan tutup pintu dengan metode smart home. Nah, saya sudah ditemani salah satu marketing dari Gazinsula, yaitu Mbak Kayla ya. Oke, Mbak Kayla, silakan demo cara bukanya gimana nih, Mbak? Jadi ini fitur smart home ini dia ada 5 cara buat bukanya. Jadi dia tuh bisa pakai pin, terus dia bisa pakai card, bisa pakai fingerprint, terus ada kunci manual. Jadi ya bisa pakai dia dengan 5 cara itu. Terus sekarang kita di sini pakainya dengan menggunakan fingerprint ya. Oke. Jadi kita langsung membuka. Oke. Terus juga fitur smart home-nya ini dia enaknya bisa langsung ke kunci sendiri. Jadi kalau kita udah ke unlock, dia langsung lock sendiri. Oke, kalau ditutup otomatis terunlock sendiri ya. Iya. Oke. Terunlock sendiri. Oke, terima kasih Mbak Kayla. Yeah.